Tuh, sepi amat ya. Pada kemana ini bocah? Sepi begini, gak biasa-biasanya. Apa hujan kali ya? Sepi, sendirian. Sedih banget nasib gua ini mah. Bocah pada kemana sih? Biasa pada ngumpul di sini. Ah, enak emang kalau sendirian ngopi gini sambil ngerokok. Apa sih, Pak? Muka lu kayak gitu amat. Renung aja. Pusing gua, Ji. Pas yang gua, Bos. Buat masalah. Masalah. Iya. Gua tiap. Gua kerja nih ya. Gua kerja udah capek sih, Bang. Kurang apa asal di mata atasan gua. Kemarin aja dulu, kan sekarang kan sendiri kerjaan susah, gimana lah. Ya, sebenarnya Ji, gua juga emosi lah kalau gua kerjanya bener, kecuali gua kerjanya kan salah. Kalau gitu kan dia marah juga, maklum gua. Ya, ini kalau gua kerja bener dia marah-marah, kita nyari solusi aja gimana ya bagusnya. Enaknya saya minum kopi nih, udah gerimis kayak gini. Udah, sama kopi aja. Iya. Sini banget ya. Nah, ini ada bocah dua, ini berdua-dua kayak biji. Dari mana lu pada? Siapa ya? Sini sini sini, kita nongkrong lah. Sendirian. Iya, bete gue sendirian di sini. Gue ke mana nih? Lompat aja udah, lompat. Enggak apa-apa nih. Dia terbang gue enggak apa-apa kalau bisa mah. Ini yang namanya rezeki nih, Pal. Iyalah. Ya udah, udah. Ngopi 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 ngopi. Apa? Ini kopi kapan lu? Hah? Kopi seminggu yang lalu. Lah. Seruput aja, seruput. Enggak gue kasih sianida. Lu dulu lah, lu dulu. Wah, dulu nih ya. Iya, dulu. Coba ini. Pak. Boleh kagak nih? Boleh, tenang aja, enggak gua kasih sih ya, nidat, tenang aja. Lecing banget. Kopi seminggu yang lalu. Enak nih. Enak, coba cobain, 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 cobain. Mantep kan? Manis kan? Apalagi ngeliat gua, sama manis kan? Rokok, isep. Aduh, ada rokok nih, boleh gak jauh-jauh? Isep, tenang, tenang. Abis kita beli lagi, tenang. Nah, selama gue mah. Koreknya main. Koreknya main. Korek gue hilang mulu, dibetakin sama Bang Bek. Tapi lu gak ada korek sih. Oh iya. Malu gue nih, mau ada korek bang nih. Hati-hati, hilang korek. Apalagi sama Bang Bek, wah, marah dia mah. Cobain, Pel. Setelah kita jalan sama gak ada rokok. Ini rokok dulu dah. Isep, tenang aja. Kalau bisa dua gini, Pak. Gitu, Pak. Iya, nggak berasa ya? Nggak berasa beli. Beli di mana lu nih? Hah? Itu abis ngambil di warung tetangga semalam. Oh, yang kemarin? Iya, di Maslow. Tenang aja, masih banyak. Maslow, tenang aja. Ceritanya dari tadi, bukan di sini. Ini lagi bete gue sendirian. Kagak ada teman, hujan-hujan, warung kopi, sembuh banget hidup gue hari ini. Tadi gue juga sama ya, teman gue, ketemu di jalan, masalah kerjaan. Coba baru kali ada solusinya buat dia. Bang, apa sama kerjaan lu? Enggak, Bang, jadi gue kerja. Gue tuh bener, Bang. Udah inilah kerja kelas gue di kerja gue kan ya. Terus atasan gue nyalain gue dulu. Tampol aja. Gebukin, santet kalau perlu. Nah, gue pengen gitu, Bang. Santet aja ya? Nggak kenal orang pintar lagi. Ada gue, kemarin lu. Mbak. Jago nggak? Bisa ngulitin sampai tulang-tulangnya nggak? Salah. Dikulitin kita gantung ke tiang listrik. Bikin beduk itu kalau kayak gitu, Mbak. Yoi. Mantap. Makasih, Bang Dongki ya. Iya, Oh, itu. Kalau dimakan, satu bakul katanya. Mantap. Bisa. Daripada galau dia kan, diomelin mulu, kerja udah mati-matian. Sampai kurus lagi, gemuk lagi tuh. Gue curiga apa sabun nih makanya. Sabun dibolongin ya. Wah, lu pada ngapain di situ lu? Ini pada nongkrong. Ini sini ngumpul-ngumpul duduk. Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Nah, ini yang gua ceritain dateng juga akhirnya. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa nih? Ini nih, Bang.
temen gua di kerjaan. Ini orangnya nih. Iya, tadi gua liat depan rumahnya itu uring-uringan tuh sekali kerja. Gua keren ada apa? Biasanya dia kalau uring-uringan sering ini ngacak-ngacak speed tank. Tadi kata lu tumben enggak lu ada apa sih itu, Pak? Apaan emangnya? Ya ada, Bang, ada masalah kerjaan gua. Masalah kerjaan, kenapa emangnya lo? Di tempat gua kerja tuh, gua kerja bener juga, selalu dimarahin sama atasan, Bang. Mau lu diapain itu atasannya? Mau gue jegat sama dongki pulang kerja? Bukin, atasan ayo bukin lo. Apa gimana? Gua pengennya keluarin sama lo, Bang. Diguna-guna gitu? Iya. Boleh. Yang ini Pak Dongki, tahu kan yang kemarin kita situ? Tahu sih. Boleh nanti, kapan mau itu? Sekarang, Bang, gua pengen sekarang. Oh, masih hujan, ntar aja nungguin hujan dah ya. Ngopi dulu aja. Ngopi dulu aja. Ya. Ngopi aja dulu. Iya. Sembat dulu, Bang. Sabar ya, Bang. Sabar. Gua juga pernah ngalamin begitu, gua juga. Yang ini, Bang, kalau kita kerjanya salah diomelin kan. Ini gua kerja bener, udah capek. Tetep aja diomelin, Bang, dia. Ini kayak temen gua, baik kupluk kayak tukang beli. Batasan. Aduh. Abis mulung di mana, Bang, emang? Tuh, dia happy aja, biarpun ada masalah happy kalau dia. Happy aja terus. Ini emang empat. Jadi agak pusing, kalau kerja itu biasa. Kalau doa Melin. Masalahnya beda, Bang. Ya udah kalau gitu mah kita kerjain aja. Ya gua mah kenal. Emang pengennya gitu gua. Ya udah, habis hujan kita jalan. Dari mana tadi? Dari awal berarti dari yang pas. Gimana nih kita berangkat sekarang? Lu sekarang aja bisa berjalan. Iya. Tapi gua gak bisa ikut nih. Kenapa, Ji? Nah, bisa lukat, Bang. Aduh, Ji. Yang ini. Aduh. Oh, elah lu pun senar rosel ceritanya. Ya, cerita. Ya udah, biar. Ya udah. Katanya gua sedikit. Ya, hari hujan begini ya. Hari ini bersikat. Dia bersih. Ayo, ya. Ya. Lu berarti enggak ikut sih. Iya. Oh, ini, Pak. Iya, Pak. Hati-hati, Ji. Iya. Perasaan gua enggak enak, Ji. Agar nyem soalnya ini. Oh, iya dah. Hati-hati dah ya. Ya, sikat seperti. Udah ya, Ji. Ya, hati-hati. Ya, ini dari rumahnya nih. Gimana ya? Halo, Bang. Gimana rumahnya? Coba tanya dulu itu tanya. Tanya dulu, bener nggak? Asal aku rumah lagi kayak kemarin. Abah Sodik sini deh. Iya, bener. Oh, ada nggak orangnya? Ada. Nggak ganggu, soalnya ini malam jumatan urinnya. Iya, kita aja. Oh, ketok aja. Oh, iya. Udah, gue ngetok. Gue ngetok ya. Assalamualaikum. Bah. Ibu, kita tunggu. Iya. Ada tuh. Bagi ganti sarung kali. Iya, malam jumatan. Waduh, aduh. Ada tamu yang banyak amat ini ya. Oh, iya, sekalian masuk. Bapak. Ya silahkan masuk dulu sini. Aduh, maaf ya. Rumahnya nih rada-rada bagus ini ya. Iya. Masih tidur di bawah. Tidur apa? Duduk di bawah. Ini, Pak, saya ngatur temen nih. Ya, temen ada problem lah, masalah di dalam tempat kerjanya. Nah, jadi dia itu kerja disalahin terus sama atasannya. Sama atasan itu cekcok terus lu ya, Pak, ya begitu ya? Iya, Pak. Udah, Pak, ceritain, Pak. Ceritain, Pak. Cek aja. Jadi gini, Pak. Di tempat kerja saya tuh, Pak. Saya kerja udah benar, udah capek, Pak. Udah kerja kelas lah saya, Pak. Tapi tetap aja, Pak, di mata dia tuh salah. Biasa sih kalau di tempat kerjaan mah kan udah biasa kan gitu. Sampai sebegitu ya itu masalahnya ada masalah lain nggak selain itu? Staff saya enggak, Bah. Cuma emang dia tuh kayak yang nggak enak aja ngeliat saya gitu, Bah. Apa dia dasar atas nggak suka gitu? Atau emang kerjaannya ada dilihat dia kurang pas atau kurang bagus kan bisa aja begitu? Kayak gitu. Lu kali kerjanya molor mulu. Jadi enggak, Bang, terus. Bang. Gua kerja tuh udah capek banget tuh, Bang. Semua gua kerjain. Apalagi deketin ceweknya kali. Nah, bisa jadi. Lu ceweknya dia lagi dia pepet, lu pepet lagi kali jangan-jangan. Ya, kemarin aja lu tukang bakso kebuntingin kan. Itu mah kecelakaan dikit, Bang. Oh.
pelanggan lebih banyak. Buat yang ini tempuan dong. Mal emang ya. Suka dinikahin sama dia. Bekas lu dinikahin sama dia. Enggak enak dia. Aduh. Bang, makasih ya, Bang ya. Makasih, Bang. Aduh. Serius-serius aja ya. Lu diterupa. Nah, sekarang lu mau lu diapain nih? Mumpung ada Abah Sodik nih. Ya nih, berita acaranya mau gimana nih? Iya, mau diapain? Berita acaranya. Jadi saya kesini, Bah. Saya tuh pengennya berendam, Bah. Santai-santai ya, Bah. Mau bah dendam? Iya, Bah. Udah siap nanggung resikonya? Siap, Bah. Siap? Siap. Kalau udah siap nanggung resikonya sih, Bah mah sanggup-sanggup aja sih yang namanya bisa sepuluh sekoci dalam perut mah itu bisa. Kayak gitu. Maunya diapain? Tinggal ngomong aja. Politik, Bah. Kalau bisa mah besok dia udah kagak ada, Bah. Udah gak ada? Wah, kalau itu ntar maharnya agak berat. Kalau sanggup nggak masalah. Ayo dong ki, jam-jam kentut. Kagak kentut, aduh, buat ngantuk. Wah, abis kehujanan kan masuk angin dia jadi kayak gitu. Kentutnya bawa telur lagi. Aduh. Jengkol, bukan jengkol kali dia tadi. Udah nanti apa namanya persyaratannya di siapin maharnya juga agak tinggi kalau mau berapa hari. Kalau bisa mah besok juga dia satu hari selesai. Saya hitung dulu nih, bisa nggak kalau satu hari selesai? Kalau bisa mungkin bisa, kalau enggak saya hitung dulu nih menurut hitung-hitungan tanggal weton nih, weton apa-apa tuh ya kayak gitu. Terus kita lupain dulu lah. Wah iya, iya. Emang nggak pada bawa apa ya? Belum gajian, Bah. Awas, Bah, koreknya hilang ntar, Bah. Curam raka. Iya, korek gue aja udah 5 sama lu. Aduh, bawa lima. Itu masih aji 4 gua, mau ngambil dari 5 diambil 4 aji. Kita dikulitin juga si aji. Ntar apa itu aja ya, apa nanti siapin fotonya sama namanya siapa, nama orang tuanya siapa, nanti saya kerjain kayak gitu. Kalau fotonya udah ada, Pak. Fotonya udah ada. Coba-coba di handphone. Ini foto nenek lu kasih. Iya, lu mah. Enggak, Bang. Udah gua udah ngambil foto dia juga. Awas jangan salah orang lu. Orang lagi boker lu foto ya? Enggak lah, Bang. Nah, ini foto Yulia. Coba Mbah lihat dulu nih. Ini, Pak. Waduh. Waduh agak serem juga nih, Bang. Kumisnya juga. Serem ini mah orang ini. Wah, bukan orang sembarangan ini, makanya dia ada isinya juga ini. Udah gondrong nih. Gondrong atas bawah ini orangnya. Tapi ya. Tapi bisa enggak, Bah? Hah? Bisa enggak? Bisa pasti. Pasti bisa. Saya pengennya besok dia udah enggak ada, Bah. Enggak ada. Persyaratannya apa tuh, Bah? Persyaratannya ya kalau untuk langsung besok enggak ada ya 5 juta lah. Ada, Bah. 5 juta. Saya lebihin, Bah, 10 ribu. Ditambah BPKB mobil lu. Oh, hidang Bapak lo. Iya. Pokoknya 5 juta saya kerjain, enggak ada 5 juta enggak saya kerjain. Kayak gitu ya. DP dulu lah. Kasih DP dulu. Soalnya ini berat nih masalahnya. DP berapa? Gua kagak megang uang cash lagi sekarang, Bah. Enggak apa-apa, Abah punya rekening, ntar transfer aja, ya, banking ya. Iya, siap, Bah. Padahal Oki mau minta apa? Nah, kagak saya mah. Iya, mumpung di sini jauh-jauh kita ke sini. Takut saya mah. Bapak Dika. Nah, saya mah cuma nemenin si Gopal doang. Kasihan dia tadi manyun baik. Masa tong sampai kena pedang sama dia. Oh iya, tadi aja ngacak-ngacak spiteng rumahnya. Bahaya itu, Bah. Nah, nanti mungkin nanti malam Abah kerjain aja ya. Mungkin nanti ya mungkin kalau memang berhasil besok orang itu pasti udah enggak ada ya gitu. Cepatnya ya. Oh. Ya yang penting maharnya disiapin dulu kalau emang besok apa paling lambat-lambatnya 3 hari ya. Kalau misalnya kok besok masih ada nih, berarti saya 3 hari berarti belum selesai. Kemungkinan dia kan punya pegangan lebih tinggi ilmunya dari saya gitu ya. Kayak gitu. Ilmunya itu orang enggak ada aja, Bah. Enggak ada, pokoknya maksimalnya 3 hari orang itu nanti pasti enggak ada. Kayak gitu ya. Misalnya orang yang kesini jarang gagal. Pasti. Saya udah banyak tamu yang datang ke sini, semuanya udah
Berhasil ya? Berhasil. Gak ada yang meleset. Pokoknya semuanya saya percaya aja ke Pak Abah nih ya. Pokoknya yang penting itu orang gak ada aja, Pak. Ya pokoknya nanti besok di kerjaan kalau dia emang besok langsung gak ada berarti berhasil. Langsung berhasil saya kerjain hari ini. Kalau misalnya masih ada mungkin maksimal 3 hari, pasti gak ada. Kalau gak ada nanti kalau 3 hari masih ada kembali lagi ke sini. Nanti uangnya Mbak kembaliin. Tadi kan gimana tadi Kak? Dalam kerjaan enggak ada masalah kan? Aman. Biarpun satu pekerjaan aman sih, aman. Satu perusahaan pada oke? Biasa sih, aman. Biasa. Bukan diam. Oh iya. Saya ngeri yang begini ya. Oh, iya, benar-benar ya. Tapi emang yang kemarin udah punya anak berapa? Enggak ada. Udah baik ah. Bercanda pada oke, bercanda. Ya, terus gimana nih kita nih? Udah begitu aja. Kita pamitan dulu. Kita besok transfer rekening. Biar malam ini dikerjain sama si Abah. Ya. Biar lebih enak dalam tempat kerjaannya. Ya, Pak. Ya udah. Kita pamit nih. Abah nih pamit dulu ya, Pak ya. Udah malam. Oh iya iya. Abah juga nih biar bisa langsung ngerjain ya. Iya iya. Kayak gitu biar katanya pengen cepet-cepet. Iya, Pak. Ya, Pak. Saya pamit, Pak, ya. Iya. Hati-hati di jalan, ya. Ya, ya, hujan, ya. Licin. Pak, mari, Pak. Ayo. Cepet, ya, Pak, ya. Ya, mari, Pak. Tenang, Pak. Aman, Pak. Udah, masih banyak, Bang. Ntar kalau gagal, ntar gue kulipin ke orang tuh. Baik, balik, Bang. Iya, ya. Iya, Pak. Tenang aja, Mbak, gue, Mas. Yang penting, ngerti aja, Pak. Iya, Bang. Ada, batu, tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat yang udah nonton ya, jangan salah paham ya. Yang tadi saya tampilin itu hanya gambaran aja, hanya gambaran. Jadi kalau kita ada masalah, mau di kerjaan, mau di tetangga, mau bersaudara, sama teman, jangan sekali-kali kita ibaratnya ngambil tindakan yang terlalu jauh, apalagi nyamperin ke dukun santet, mau disantet, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kita ibaratnya jadi yang nggak boleh dalam agama kayak gitu ya. Jadi saya saranin buat teman-teman semua yang nonton video ini, kalau misalnya ada trouble apapun, masalah apapun, kita mau di kerjaan mau di mana, jangan sampai kita lari kayak yang tadi ditampilin sama teman-teman saya tuh. Nggak boleh, dilarang ya, dilarang keras sama agama ya. Pokoknya dilarang keras sama agama, enggak boleh sama sekali. Jadi saya saranin kalau itu kita ibaratnya kita introspeksi diri aja. Di kerjaan kalau emang kita disalahin sama atasan, mungkin emang benar ada kesalahan kita, apa kerja kita kurang bagus atau gimana, introspeksi aja. Kayak begitu ya. Oke, semoga terhibur dan bermanfaat dari saya. Nih kru-kru saya nih, para pemainnya. Nah gitu. Jelaga nyogong. Nah. Saya Bay Donki. Kamu nanya. Bang Black biasa. Nih buat yang udah nonton jangan lupa like komen, subscribe. Lonceng ya jangan dibunyi, jangan lupa. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.